no, yo nunca se va, ¿eh? Y está ya en el motalle, muy su gatito. Y está ya en el motalle, muy su gatito, hukum. Y si tú, hukum, apa dia hukum? Lagi kadang-kadang, dia nak tarif. Dia nak tarif bagi kita boleh beza. Memperkenal, kena cerita bagi kita boleh faham. Hukum, tarifnya macam mana? Tarif hukum. Hukum itu bahasa Melayu kita keputusan. Bahasa Melayu, hukum itu keputusan. Keputusan daripada siapa? Daripada hakim. Bila ada hukum, mesti ada hakim. Hakim yang buat keputusan. Ambil faham lagi elok. Jadi hukum itu keputusan. Siapa yang memutus? Hakim. Cara yang tu. Ada berapa jenis? Hukum ialah isbatkan, menetapkan, memutuskan suatu perkara. Siapa yang memutus? Hakim lah. Hukum ialah isbat, menetapkan suatu perkara kepada satu perkara. Sabitkan satu perkara kepada satu perkara yang lain. Satu, atau nafikan, menidakkan akan dia, akan satu perkara daripadanya, daripada suatu yang lain. Itu tarikh hukum. Isbatu amrin li amrin au nafiyuhu, yang kita Arab. Isbatu amrin li amrin, menetapkan suatu kepada suatu perkara atau menafikan satu daripada satu. Siapa tu yang menetap, yang memutus? Hakim. Begitu tarikh hukum tu. Hukum tu nak menentukan satu perkara. Contohnya mana? Tuhan tetap ada kodrat. Itu contoh dia. Kita sabitkan kodrat bagi Tuhan. Tuhan mesti ada kodrat. Siapa yang memutus? Akal. Itu orang panggil hukum akal. Hukum syarak bukan akal, syarak yang memutus. Hukum adat, adat yang memutus. Ada tiga jenis hukum. Ambil faham sama. Hukum akal, akal kita yang jadi hakim. Hukum syarak, Tuhan jadi hakim. Syarak-syarak tu Tuhan lah. Hukum syarak, hukum Tuhan. Adat, kebiasaan berlaku. Boleh buat hukum. Tengok. Hukum ialah isbatkan, menetapkan satu perkara. Tulis. Seperti kita memutuskan. Seperti kita memutuskan satu perkara, iaitu kodrat. Mesti ada pada Tuhan. Siapa yang memutus? Akal kita. Boleh isbatkan satu perkara kodrat. Misalnya contoh, banyaklah benda tu. Itu satu contoh ya. Mesti ada kodrat. Itu isbat ke mana? Kepada satu perkara, kepada zat Tuhan. Jadi di zat Tuhan tu mesti tetap ada kodrat. Tak boleh tidak. Itu kata isbatu amrin, mensabit, menetap, memutuskan satu perkara, kodrat. Li amrin, bagi satu perkara, zat Tuhan. Au nafiyuhu, atau menafi, menidak. Tetap Tuhan, tetap lemah, tidak ada pada Tuhan. Menafikan lemah pada sesuatu, itu lezat Tuhan. Itu hukum. Siapa yang memutus? Akal kita. Orang panggil hukum akal. Baca Syam, dia. Seperti kita memutuskan satu perkara, iaitu kodrat mesti ada pada Tuhan. Kodrat mesti ada pada akal kita. Kita pikat dengan akal, kita buat keputusan.
tetap Tuhan ada kodrat. Mensabitkan kodrat bagi zat isbatu amrin li amrin akhar. Itu hukum. Mesti ada hakim lah. Tak ada hakim siapa nak hukum. Macam mana kita tetap? Kita kata mesti Tuhan ada kodrat. Kita fikir pada dalil. Tengok langit bumi. Kita buat keputusan sendiri. Kita tengok langit bumi tetap Tuhan tak buta. Tetap Tuhan tak tuli. Hukum akal. Lagi. Bahagian hukum ada macam ada beberapa bahagian. Bahagian-bahagian hukum itu terbagi kepada tiga bahagi. Hukum ada tiga bahagi. Hakim pun kena tiga lah. Hakim yang keputusan. Ada hukum mesti ada hakim. Jadi pertama hukum akal. Tulis itu. Akal kita itu jadi hakim. Akal kita itulah jadi hakim untuk memutuskan satu-satu perkara yang dipikir dengan akal. Ini kena tulis ya. Tak tulis tak boleh, tak dapat. Mesti kena menulis. Percayaan. Akal kita itulah jadi hakim untuk memutuskan satu-satu perkara yang difikirkan dengan akal. Akal kita yang buat keputusan. Tetap Tuhan ada sifat sama. Tetap putus Tuhan ada sifat basar. Pasal apa kita buat keputusan? Tengok dalil. Pandang pada dalil. Mana boleh? Itu orang panggil hukum akal. Akal kita jadi hakim. Kedua, hukum syarak. Tulis. Syarak itu terbahagi dua. Syarak itu terbahagi dua. Pertama, syarak hakiki. Pertama, syarak hakiki ialah Allah Ta'ala. Syarak hakiki. Hukum syarak, hukum Tuhan. Mahkamah syariah. Mahkamah cara hukum Tuhan. Ambil faham sama. Tadi tak kerti syarak. Syarak apa syarak? Tuhan. Itu syarak hakiki. Kedua, syarak majazi. Min, jim, alik, zaya. Syarak majazi ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh pakai kedua. Hukum syarak, nak pakai hukum Tuhan pun tak apa. Nak pakai hukum Nabi pun tak apa. Kalau hukum Nabi, syarak majazi. Kalau hukum Tuhan, syarak hakiki. Pasal apa kata Nabi? Nabi yang menyampai? Kita hukum dia lah. Hukum hakiki sungguh siapa yang keluar hukum? Tuhan. Boleh belakang? Hukum syarak tu boleh belakang. Hak Nabi pun boleh. Kita kata syarak ni dah hukum Nabi Muhammad. Boleh. Pasal dia menyampai. Hukum syarak, hak hakiki, hak sebenar ni Allah Ta'ala. Tuhan yang mengeluarkan hukum. Macam mana lagi akan datang? Dua dah. Syarak ada dua. Syarak hakiki, syarak majari. Ketiga, hukum adat. Adat ialah kebiasaan berlaku. Adat ialah kebiasaan berlaku. Pegang pada adat. Hukum itu terbit kerana kita berpegang pada adat. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, makan wajib kenyang. Wajib apa? Adat. Dah berlaku adat. Makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang, buat keputusan makan wajib kenyang. Pasal
mandang kepada berlaku adat. Orang panggil hukum adat. Ha, boleh dah tu. Jadi ada dua tiga ekor pun. Dengan tak tu langsung. Tak faham langsung. Insya Allah kata hukum. Hukum mesti ada hakim. Ha, bila kata hukum tu siapa dia hakim? Tanya balik. Hukum tu keputusan. Siapa dia buat keputusan? Akal kita. Hukum akal. Kalau Tuhan buat keputusan, hukum syarak, aqimus salah. Siapa dia suruh? Tuhan. Wajib sembahyang. Putus. Keputusan wajib sembahyang. Siapa yang hukum? Bukan akal kita. Jadi, antasumu, berapa wajib kamu puasa? Akal mu puasa letih. Akal mu sembahyang letih. Itu hukum Tuhan, bukan hukum akal. Tuhan yang buat keputusan. Itu hukum syarak. Adat, kita tengok berlaku adat. Berapa bahagian hukum? Tiga. Apa dia? Akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum akal bagi di mana? Akal kita. Hukum syarak? Allah Ta'ala ataupun nak? Nabi. Hukum adat? Berlaku adat. Ha, boleh dah tu. Boleh dah tu. Ha, habis. Ha, tengok dia nak ulang lagi. Hukum akal. Dia nak pergi jelas elok. Hukum akal ialah isbatkan. Menetapkan. Mengaku dalam hati. Itu mana isbat? Mengaku dalam hati sungguh. Kodrat. Ada pada Tuhan. Itu isbat. Mengaku di dalam hati sungguh. Tetap Tuhan ada kodrat sama basar. Siapa dia hukum? Akal kita. Pasal apa? Pasal kita tilik pada dalil. Boleh. Tengok dalil. Kita boleh buat keputusan. Mana boleh tak ada Tuhan? Nampak? Wajib mesti Tuhan ada. Akal kita buat keputusan. Bukan siapa buat, kita sendiri. Habis. Hukum akal ialah isbatkan, menetapkan suatu perkara kepada satu perkara. Menetapkan satu perkara, macam mana contoh? Kodrat. Satu perkara. Tetap pada satu perkara, ada pada zat Tuhan. Kodrat mesti ada pada zat Tuhan. Tak boleh tidak. Hukumlah akal. Atau nafi akan dia akan satu perkara daripadanya, daripada satu perkara. Apa dia nafi? Tuhan tak lemah. Tuhan tak lemah. Menafi lemah. Tidak ada lemah pada Tuhan. Ha, dialah tu. Dengan menetap tadi, isbat tadi, dengan tidak terhenti kepada berulang-ulang. Tak mesti berulang. Sekali pun tak apa dah. Jadi, ada pun hukum adat, dia berulang, makan kenyang, makan berulang-ulang kali. Baru boleh buat keputusan. Dia ni tak mesti berulang. Ha, tak mesti berlaku berulang-ulang kali. Sekali pun tak apa, kejap bagi elok. Ada pun hukum apa namanya, adat, berulang-ulang kali. Yakni tidak terhenti kepada kebiasaan yang berlaku. Itu adat lah tu. Sekali lepas sekali. Makan kenyang. Makan kenyang. Makan kenyang. Makan wajib. Mani basah. Mani basah. Mani basah. Mani wajib. Basah. Jadi. Itu orang panggil hukum adat. Adat berlaku lagu tu. Kerana adat berlaku lagu tu lah. Dia boleh menyalahi. Hukum adat dia boleh menyalahi. Ada makan tak kenyang pun ada. Hukum lain dia tak boleh menyalahi. Habis. Yang ini tidak terhenti kepada kebiasaan yang berlaku sekali lepas sekali. Dan tidak terhenti kepada hantaran orang yang menghantar. Tidak terhenti kepada hantaran orang yang menghantar. Apa itu? Yang ini tidak kepada suatu ketetapan yang telah ditetapkan dia. Dan tidak terhenti kepada hantaran orang yang menghantar. Ini. Tentu. Tidak terhenti
kepada hantaran orang yang menghantar ini dinamakan hukum wada'iyah. Orang panggil hukum wada'iyah, hukum taklifiyah, hukum wada'iyah. Itu nama hukum wada'iyah lagi akan datang. Yang ini tidak kepada suatu ketetapan yang telah ditetap akan dia habis. Tiga hukum: akal, hukum syarak, hukum adat. Kemudian balik pada syarak pula. Hukum syarak ialah perintah Allah. Ialah perintah Allah. Tulis di bawah. Hukum syarak ialah perintah Allah. Maksudnya, perintah Allah itu apa dia? Hukum syarak ialah perintah Allah. Maksudnya, hukum syarak itu ayat-ayat Quran. Hukum syarak itu ayat-ayat Quran. Tu hukum syarak. Wa aqimus salat wa atuz zakah wa anfiqu mimma razaqnakum wa la taqtulu auladakum wa la taqulu riba. Jadi semua ayat-ayat Quran. Haram riba, haram hanu, wajib sembahyang, wajib puasa, sunat hani, hani makruh. Ambil daripada ayat Quran. Itu makna perintah Allah, ayat Quran. Semua ambil di sana. Hukum syarak ialah perintah Allah. Apa maksud perintah Allah? Ayat-ayat Quran. Kita buka tengok dalam Quran. Wala ta'kulur riba, jangan makan riba. Haram. Itu aqimus salah, tunai sembahyang, ha, wajib. So, itu ambil daripada ayat Quran. Hak Tuhan sendiri, Tuhan yang menghukum, bukan kita tak. Hukum syarak ni hak Tuhan, hukum Tuhan. Akal kita tak mau, puasa letih, sembahyang siapa mau. Jadi, tapi Tuhan yang memutus. Itu hukum syarak, kita ikut, ikut perintah. Ialah perintah Allah yang bergantung dengan sekalian perbuatan mukallaf. Tulis itu. Perintah Allah yang bergantung, yang bersangkut paut. Yang bergantung, yang bersangkut paut dengan perbuatan kita. Mukallaf tu kita lah. Baca Syam. Perintah Allah yang bersangkut paut dengan perbuatan kita. Bukannya hukum syarak itu bersangkut dengan benda lain daripada perbuatan kita. Bukannya hukum syarak itu bersangkut dengan benda atau perkara lain daripada perbuatan kita. Hanya semua hukum syarak itu bersangkut paut dengan perbuatan kita. Semua hukum-hukum syarak itu bersangkut paut dengan perbuatan kita. Siapa pandai tulis Arab? Kelimah Arab. Orang mengaji sekolah Arab. Ahkam at-taklifiyah la tata'allaku illa bi'af'alil mukallafin. Ahkam at-taklifiyah la tata'allaku illa bi'af'alil mukallafin. Baca Syam. Perintah Allah yang bersangkut paut dengan buatan kita. Bukannya hukum syarak itu sangkut dengan benda lain daripada buatan kita. Hanya semua hukum syarak itu bersangkut paut dengan buatan kita. Ahkamu taklifiyati la tata'allaku illa bi'af'alil mukallafin. Hukum-hukum taklifiyah, haram, makruh, sunat, harus, wajib. Itu hukum taklifiyah. Hukum bersangkut dengan orang mukallaf. Kita dan orang mukallaf. Hukum itu sangkut dengan kita. Bukan sangkut dengan benda lah. Faham bagi elok lah. Hukum syarak haram,
makruh, wajib, sunat, harus sangkut dengan perbuatan kita. Bukan sembahyang wajib. Siapa kata sembahyang wajib? Bukan agak haram. Siapa kata agak haram? Ah, ni beradah tu guru ni sesak dah. Hari tu sekali dah di Sungai Petani. Bangkit dia tu tu guru ni sesak jalanlah. Apa dia? Saya mengaji lama tak ada tu guru yang kata agak tak haram. Dia kata agak tak haram. Mai ni. Panggil dia mai ni. Lama-lama dia nampak. Hukum tu bukan sakut dengan benda, bukan haram agak meminum tu. Minum perbuatan kita tak? Bukan haram duduk di arak tu tak? Haram cakup dengan kita. Hukum taklif ya. La tata'allaku illa bi'af'al. Wajib sembahyang. Bukan sembahyang wajib mengerja. Perbuatan kita tak? Dia faham lagi elok. Bukan sembahyang tu wajib mengerja. Perbuatan kita wajib kerja. Bukan wajib sangkut dengan sembahyang tu, wajib sangkut dengan perbuatan itu dah. Ha, boleh semua orang belakang, jangan duduk tidur. Bagi reti bagi elok. Siapa kata agak haram? Duduk dalam botol tu. Yang haram ambil minum. Perbuatan kita lah. Kalau haram tu sangkut dengan arak, lega lah kita. Esok kutip botol arak boleh neraka. Kita tak ada apa, haram duduk di arak. Jangan bingung. Ngaji bagi halusi bagi elok. Ahkamu taklifiyah, haram, makruh, sunat, wajib sangkut dengan perbuatan kita. Bukan sangkut dengan benar muda. Belacan makruh. Makruh apa belacan? Duklah makan. Yang makruh makan. Perbuatan kita tak? Tak kerti lagi. Belacan makruh apa? Duk bila gagal. Yang makruh makan. Perbuatan kita tak makan. Haram, makruh, wajib sakut dengan perbuatan kita, bukan sakut dengan benda. InsyaAllah. Bijilah bagi elok. Tu dulu, tengok dulu. Hukum syarak ialah perintah Allah, ayat-ayat Quran. Jadi, hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bangkai. Bukan bangkai tu haram, memakan bangkai tu. Boleh. Wadamu walahmul khinzir. Itu darah, daging babi, semua tu haram. Haram memakan. Makan tu perbuatan kita. Bukan haram duduk di daging babi tu dah. Duduk bersakut di sini. Itu. Zina haram. Siapa kata zina haram? Mengerjar zina tu. Perbuatan kita tak? Boleh lah. Pegang tiga-tiga. Buat sampai mati. Istiqomah. Kata pandai istiqomah. Istiqomah. Istiqomah apa? Sat lari sana, sat lari sini. Kom. Pastakim. Apa pastakim? Pah tu pati pah. Tambah kim jadi pastakim. Oh, pandai huraik. Pah tu pati pah lah. Tambah kim jadi pastakim. Pandai sungguh huraik. Ayat Quran yang dia buat main. Ayat Quran yang dia olok-olok main. Buat pada murtad. Hari ini sudah bercelaru. Sudah rusak banyak. Ingat hadirin hadirat semua sekali. Saya tu nasihat. Bukan saya tahan tak. Nak pergi menapi lah. Saya tulikan nasihat. Bukan saya paksa. Tahan orang saya tak paksa. Dia pun nak pergi tak mana pergi. Nak buat apa buat. Tapi nasihat. Hak ni tak boleh. Hak ni boleh. Tu saja. Nak buat ikut suka mereka. Nak buat ikut suka mereka, kita tak boleh. Kita duduk ni jangan jadi musuh Tuhan. Jangan jadi musuh Tuhan. Tuju bagi kena. Rasulullah duk mengajar, saya ceritalah hari tu.
dalam masjid Madinah. Beribu orang nak mengaji. Mari satu berdiri. Sana. Langkah masuk nak jumpa dengan Rasulullah. Sahabat pegang baju berdiri. Suruh duduk situ. Duduk tentu dengar dah. Nak mari juga. Duduk nak mari juga. Rasulullah kata lepas habis mari. Lepas sampai depan Nabi. Ya Rasulullah. Ha, apa dia? Mata teku Musa. Bila nak kiamat? Oh, tekan nak tanya hatu. Ha. Nak tanya hatu, dia tak bila nak kiamat. Rasulullah kata, ha, siap apa dah? Ha, siap apa dah? Dia tanya, bila nak kiamat? Ha, siap apa? Saya tak ada siap apa lagi. Saya baru masuk Islam seminggu, baru masuk Islam. Baru masuk Islam seminggu, tak tahu semayang apa dia. Tapi saya kasih ke Rasulullah. Pasal tuju. Nabi kata, man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa kasih aku, serta aku dalam syurga. Kalau ha mati sehari dua ni pun, ha masuk syurga. Ambil faham. Jangan dibenak. Yang marah. Nasihat. Kalau ha mati sehari dua ni ha masuk syurga, pasal ha tuju pandai. Gitu. Ingat, ni dah buat umrah, pi haji, pi sana, buat ibadat, rata pina. Tapi tuju pi ke mana ni? Ni tuju pi ke mana ni? Haduk buat, tuju pi ke mana? Hak Nabi duk ada dah ni. Ni. Nak tuju pi ke mana pula? Tak kerti ke? Lama ke baru? Tak kerti juga. Harapan. Nak tuju pergi ke mana? Hari Islam pergi di mana? Hang orang apa? Islam. Apa Islam? Ta'rif dia. Ada dia ada ta'rif. Islam al-istislam wal-inqiyad. Menerima dan kita patuh. Kita orang Islam. Baca ta'rif. Islam ialah menerima dan patuh. Iaitu menerima apa-apa perkara yang dibawa datang oleh Nabi. Dan kita ikut. Kita orang Islam. Islam al-istislam wal-inqiyad, menerima dan patuh. Terima apa? Apa yang Nabi bawa? Itu Quran 30 juzuk, mari di mana? Mari di mana? Nabi ambil daripada Jibril sampai ke kita sini. Kita terima tak? Terima dan kita patuh tak? Kita orang Islam. Kalau hang tolak hak Islam hak Nabi bawa tu, macam tolak hudud je lah. Habis. Habis dah. Islam hang tu sudah rusak. Ya itu macam orang tolak hudud. Hudud tak siapa dia bawa. Jadi, ha, Islam dia sudah rusak. Jangan, kita jangan jaga. Nak jalan hudud kan kerja kita, kerjaan. Kita jangan tolak benda ni hukum Tuhan sudahlah. Kan kerja kita nak jalan ni kerjaan. Dia tak jalan, dia punya masalah dia. Dia tanggung ambil. Kita jangan tolak. Apa yang Nabi bawa mari, kita sambut dua belah tangan. Dan kita pakai tulung dukung. Kita pakai kembang. Mudah-mudahan banyak orang ikut yang ni. Ikut parti Islam ni. Ini parti Islam. Banyak orang ikut. Menang parti Islam, melaksanakan hukum is. Dan bukan kita cari duit. Boleh. Ni nak buat pula ni, baru nak buat pergi ke mana? Mau pergi tahu lah. Nak pergi tuju pergi ke mana? Pergi sekat jalan, dia tak boleh pergi. Balik sini pula orang tak layan pula dah.
mati dengan jalan tu ya. Tutup buku. Kawan-kawan saya, tu saya kata tu kesian, bukan kawan saya ke semua. Semua jumpa dengan saya. Jangan tetap istiqamah hak Rasulullah ni, kita duduk tapak yang paling mulia sekali. Perjuangan Rasulullah, kita duduk tak ni. Jangan ubah dah. Hak lama, baru ke lama. Tak kira. Yang ubah, duduk tak tu sampai mati. Dunia akhirat. Dunia akhirat kita. Tolak ya. Nak buat lain, nak buat datang buat pula dah. Nak buat lagu mana? Nak buat Islam ni, Nabi duduk dah hari. Nak buat apa pula? Nak pecah juga buat apa lah. Hari tu begitu juga. Pergi cari saya nak buat apa? Pasmo. Nak pecah pula. Saya kata pecah satu lagi jadi pasmo. Pergi ke mana lah? Pergi ke mana lah? Kalau itu dulu pada tu Islam Hadhari. Pergi rumah saya nak buat Islam Hadhari. Gede-gede. Pertama mana Islam Hadhari? Masuk Lubai Yacin. Habis. Jangan untuk mereka. Pekerjaan ni. InsyaAllah dunia akhirat. Kita tetap dunia akhirat. Esok akan disoal. Saya ada pesan beberapa kali. Yang pertama kenal Tuhan. Yang kedua nak buat satu-satu benda tu, fikir dulu. Mudarat ke manfaat? Kalau mudarat tu saya buat. Kalau manfaat buat. Jangan ikut orang. Kita ada pendirian. Yang ketiga, ayya'rif ahwalahu ba'dal maut. Kita kena sedar. Sesudah mati habis gitu kena pakai balik. Kalau mati habis lagu tu tak apa. Buat nak buat apa-apa. Ni mati kita akan pakai. Nah, latus alun yauma idzin anin nai. Aku nak tanya satu-satu. Sesat kemudian tak ada guna. Jangan marah. Saya nasihat. Ikut suka nak pergi ke mana, bukan saya paksa. Saya tak paksa, tapi saya nasihat. Itu cara dia. Jangan silap langkah. Jangan silap langkah. Silap langkah dia rugi besar. Qala musannif rahimahullahu taala. Hukum syarak ialah perintah Allah, ayat Quran. Itu dalam Quran tu. Wa aqimus salah walillahi 'alan nas hijjul bait wa atuz zakah. Lama-lama ayat dalam Quran. Dia suruh kita ikut perintah dia. Yang bergantung dengan sekalian perbuatan kita, hukum tu. Hukum tu bersangkut dengan perbuatan kita, bukan sangkut dengan benda lain. Faham? Jadi, perintah Allah, perintah Allah yang bergantung dengan sekalian perbuatan kita. Perintah Allah itulah hukum. Bergantung dengan perbuatan kita mengerja tu. Mengerja sembahyang tu wajib, bukan sembahyang tu wajib, mengerja tu. Bukan arak tu haram, minum dia tu. Bukan judi tu haram, main dia tu. Nah, boleh tu noh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengaji. Mengaji. Siapa? Rasulullah khabar dah. Hari ni baik pada esok. Esok baik pada Rasulullah. Kedepan kau buruk. Kedepan kau. Kita tengok nak jadi. Kedepan lagi buruk. Ahli sunnah tak ada. Ahli sunnah tak ada. Ad-din saya udu riban kama badah. Fatuba lil gharaba. Ya Rasulullah. Apa gharaba? Al-muslihur. Iza fasadannah tadak. Fasai roh ba'di, Nabi kata. Munan kita nak kata pada sahabat. Kemudian pada aku wafat esok. Dia kan wafat dah. Dia pesan pada sahabat. Fasai roh ba'di, kau tengok hai sahabat. Kemudian pada aku mati. Ikhtilafan kasir, banyak bersalah-salah. Timur macam-macam. Nanti nak buat macam mana? Adu sunnati bin nawajib. Tokok hadis aku dengan geraham. Nabi besar, tokak hadis aku tu dengan geram. Apa makna tokak? Pegang hadis. Hak mana pakat dengan hadis, pegang kukuh-kukuh macam kita tokak. Hak tu hak betul. Hak
satu ihab itu. Pegang hak, pakat dengan hadis tu dia lah. Tak pakat dengan hadis, bagi apa pakat minta apa. Tak tengok kepulih mana. Jadi, nak belagak boleh di rasul tak boleh. Bukan hak kita tu. Ahli sunnah hormat kepada rasul bulan ni bulan. Boleh di rasul, tunjung rasul. Dah tak bagi. Itulah ni sikit lagi, lagi teruk. Lagi banyak pecah-pecahan. Kita buat melalui dari rasul. Jangan dia ikut. Hak kita ahli sunnah. Dia tak tahu mukjizat. Ada irhas, ada mukjizat. Nabi sebelum pada jadi Nabi, dia panggil irhas. Benar-benar berlaku benda pelik. Bila naik jadi Nabi, yang panggil mukjizat benar tu. Ada belakang ke Nabi. Ni tak. Muhammad tu macam Muhammad ku kampung kita je. Ha, pelik. Cuma lebih dia hanya, dia terima Quran tu ke dia, tu saja. Macam budak ku kampung kita saja. Tu, dalam internet buka tengok tak jelas. Pelah dah ada. Siapa dia kata? Wahabi ya. Jangan, kita tak boleh. Hormat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala, malaikat salawat ke Nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang yang beriman, sallu alaih, salawat ke Nabi. Ini, ni tak menghormat ke Nabi. Jangan buat silap faham. Nabi ni, Muhammad lauk yang meliputi. La ilaha illallah titik daripada ayat lauk. Buka tengok kitab. Kita baca dah hari tu. Dan kitab Faridah. Muhammad lauk yang meliputi luasnya Nabi ni. Jajahan dia, perintah dia cukup luas. La ilaha illallah titik daripada ayat lauk tu ya. La ilaha illallah tak tahu mana. Muhammad ni yang besar. Apa maksud dia? Jadi semua perkara terbaik daripada Muhammad. Muhammad macam lauk. Kita kenal Tuhan, siapa ajar. Kita kenal langit bumi, siapa ajar. Kita kenal hukum haram, haram halal, siapa? Muhammad, terbaik daripada Muhammad semua. Tidak kita mana nak tahu. Ni dia, tunjuk. Tujuh bagi elok. Itu tempat pegangan kita. Nabi kata, adu sunnati bin tokak hadihku dengan gerham. Apa kita pegang? Ajaran mempakat dengan hadih, hak itu hak betul. Hak lain itu tak betul. Ni nak jadi dah ni. Mula jadi dah. Sikit-sikit nak buang hak nak buang ni, nak buang hak ha, lagi kita baca. Ialah perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, dengan suruh. Suruh semayang. Siapa dia? Ayat Quran ada tak? Wa'atu zakah, beri olehmu, tunai olehmu akan zakat. Suruh tak? Ayat Quran tak? Atau tegah, la takrabu zina, la takulu amwalal yatama. Ada tak ayat Quran? Itu dah hukum syarak. Ayat Quran tu. Atau mengharuskan. Harus. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu makan. Washrabu minum. Itu bukan wajib. Harus. Nak makan pun tak apa. Tak mau makan pun tak apa. Mari ni Quran belakang. Atau menyatakan hantaran sekaliannya. Ini orang panggil hukum. Wada'iyah. Sangkut dengan hukum. Taklifiyah. Habis. Ada lagi satu. Tiga. Akal. Syarak. Ada hukum adat menetapkan pertambatan, bukan timbangan itu salah. Menetapkan pertambatan, ikatan antara ada atau tiada, itu orang panggil hukum adat. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Tak ada makan, tak ada kenyang. Adat lagu tu. Itu hukum adat. Jadi makan kenyang wajib. Wajib apa? Wajib adat. Habis. Suatu perkara. Dengan ada atau tiada. Suatu perkara yang lain. Habis. Dengan perantaraan menyertai. Yang ini berlaku beberapa kali. Dengan perantaraan menyertai. Yang ini berlaku beberapa kali. Di antara dua perkara. Serta sah bersalahan. Boleh menyalahi. Tak ada makan, ada kenyang pun boleh. Itu bakar hangus, bakar hangus, bakar hangus, bakar wajib hangus. Ada nak bakar tak wajib hangus? Ada. Nabi Ibrahim. Adat dia boleh menyalahi. Nabi Ibrahim.
orang bakar bukan. Bukan kata adat ni ralik berlaku ke tu lah. Mandi basah, ada adat mandi tak basah. Makan kenyang, makan ada nak makan tak kenyang, tak makan kenyang. Boleh menyalahi itu yang kata apa? Serta serta sah bersalahan, boleh menyalahi. Tak mesti begitu. Hukum adat, tak mesti wajib mandi wajib basah. Tapi ralik adatnya mandi basah, mandi basah. Tapi tak mesti. Kalau tak basah boleh tak? Boleh terima. Bakar hangus, bakar hangus. Kalau bakar tak hangus boleh tak? Boleh. Boleh terima, boleh berlaku, boleh menyalahi. Tak macam hukum akal dengan hukum syarak. Hukum ni lain. Ni orang panggil hukum adat. Tengok Nabi Ibrahim tu. Allahu Akbar. Pak dia kelahi dengan pak dia. Ya abati la ta'budu syaitan. Hei ayah, tak usah ada sembahlah syaitan. Kuil dalam gereja. Binti, ada macam-macam besar-besar. Pakai ada sembah tu. Ibrahim ni anak dia ni, ayah dia nama Azar, anak jadi apa nama ni kafir, anak dia ni Ibrahim ni jadi Nabi, anak dia Nabi Ibrahim jadi Nabi, ayah dia kafir laknatullah. Tuhan kuasa, kemauan Tuhan, dilarang ayah lah tak bodoh syaitan lah, tak bodoh syaitan, jangan semua, jangan semua. Hang tu pun aku beranak bagi ya, nak darang aku pula. Hang tu pun aku beranak bagi. Nak ajar aku pula. Tu pak dia. Berkelahi hari ni. Dia kesian buat nak buat macam mana. Nak buat macam mana. Kebetulan. Satu hari. Dia pun nak buat perayaan. Nak buat dalam negeri ni sempit. Tinggal gereja pergi buat di padang. Ha, dia kata hari ni peluang aku dah. Peluang lah. Dia pun tinggal semua. Dia ambil Malaysia lebah sebetulnya. Boleh tempat tengah sapu di kepala tokong. Sapu, sapu, sapu kepala tokong. Lalat mengingat. Lalat penuh. Sekejap lagi mereka balik. Bila mereka balik, lalat banyak. Ayah dia sendiri tu. Dah buat lalat. Dia ada perhati tengok. Ayah. Ayah. Ayah dia tengok. Ha, tengok. Ayah. Macam mana nak jaga ayah? Lalat pun tak ada. Lalat pun tak ada. Nak jaga macam mana? Boleh percaya kata ayah. Tak pakai. Hati lah. Tak masuk pun lah. Cak. Tak masuk iman lah. Buatlah apa pun. Hak ni yang kita takut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan. Bukalah dada kami. Tunjuklah kami jalan itu. Jangan. Lama-lama tangkap Nabi Ibrahim kurung. Ayah dia tangkap kurung. Nak buat macam mana panggil semua masyarakat. Buat keputusan. Kawan ni bagi pandangan begini, kawan ni begini. Kebanyakannya dia kata kita bakar api. Satu. Ha, suka semua angkat tangan bakar api. Pergi cari kayu. Kayu api tu bulan-bulan. Duk tambun. Ada nazar setengah tu. Pak-pak kafe tu aku nak. Kalau isteri aku beranak laki-laki, aku nak wakaf kayu selori. Dia ada anak perempuan, anak perempuan. Anak laki-laki tak ada. Nak bakar Nabi Ibrahim ni, kalau anak bini aku, anak laki-laki aku nak bagi kayu selori wakaf buat anak laki-laki, tamu kayu. Sampai hari nak bakar tu, tak boleh nak bakar, nak masuk tak boleh. Tinggi-tinggi burung terbang, pucuk api. Masuk lah mana, nak tahu lah mana. Nak masuk, nak tahu Ibrahim ni mana, buat Ibrahim nak pergi buat macam mana. Nujuh sebab tak boleh masuk lah. Buat ni, banjir ni. Bum, jatuh bum. Allah dia sorak. Habis masalah, habis masalah. Selesai, yang ni yang jahat pecah belah. Lama kayu kau pelan habis, kau pelan habis, kau pelan habis. Duduk atas kursi, Masya Allah. Pokok bunga keliling. Boleh nyalahi adat tak? Api hangat, boleh tak hangat? Masalah. Kunayanar, kuni badan. Wassalamun ala Ibrahim. Tuhan kata, hei api, kuni badan jadi sejuk. Wassalamun ala Ibrahim. Bismillah Ibrahim. Jangan sejuk sangat, mati pula. Bismillah Ibrahim sudah. Akidah kita. Jadi, adat boleh menyalahi. Ada api pun kalau Tuhan tak hangus. Ha, habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala.
bahagian hukum akal. Lagi, hukum akal terbahagi kepada tiga. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Tulis lain. Yang sebenarnya hukum akal itu, yang sebenarnya hukum akal itu ialah pertama wujubun, bukan wajib, wajim waba. Pertama wujubun, bukan wajib. Wajib itu bukan hukum, benar, benar yang kena hukum. Pertama wujubun, kedua istihalatun, alif sin ta hala malik ta, istihalah. Ketiga jawazun, jin wa alif zal. Tu bagi boleh. Esok kita pandai-pandai duk ubah, nanti orang tanya kita tak tahu nak jawab. Baca yang. Yang sebenarnya hukum akal itu ialah pertama wujud, kedua istihalah, ketiga jawaz. Itu dia. Itu yang betul. Itu. Ha, tengok kitab. I'lam. Ini ibu Ummul Barahin, ibu segala dalil. Semua dalil kita harap ambil di sini, walaupun kita kecil. Walaupun kita ada kecil isi, tapi inilah ibu matan, ibu Al-Barahin, segala dalil, segala bukti-bukti alam ni. Tengok dia kata apa. I'lam annal hukmal akli yan hasiru fi salah al-wujubu wal istihalatu wal jawab, bukan wajib. Maksudnya tadi kita pandai-pandai pula. Wajib itu bukan hukum akal, wujub. Wajib itu benar yang kena hukum. Wujub tu hukum. Hukum di situ benar tu panggil wajib. Bila hukum takut di situ, benar tu panggil wajib. Hukum lain, benar yang kena hukum lain, itu kita bina. Jadi hukum akal terbagi pada tiga. Pertama wujubun, adapun wajib itu bukannya hukum. Adapun wajib itu bukannya hukum, hanya perkara yang kena hukum. Seperti kodrat itu perkara yang wajib bagi Allah. Seperti kodrat itu perkara yang wajib. Kodrat itu wajib, iradat, perkara-perkara yang wajib, sifat-sifat yang wajib. Hukum, wujub. Hukum itu wujub sendiri itu. Itu hukum. Wajib itu bukan hukum. Orang mengaji nahu, tahulah masdar dengan isim fa'il. Masdar lain, isim fa'il lain. Bukan yang itulah. Pertama wajib, pertamanya wujub. Adapun wajib bukannya hukum, ialah perkara yang kena hukum. Seperti kodrat, kita hukum kodrat itu mesti ada pada. Kodrat itu perkara yang wajib, yang mesti. Hukum itu mesti. Mesti kodrat, mesti iradat, mesti sama, mesti basah. Sama, basah, kodrat, benda yang mesti, benda yang wajib. Wajib bahasa Melayu kita mesti. Bahasa Melayu itu hukum itu mesti. Mesti sungguh, mesti sungguh, mesti sungguh itu wajib. Isyalah, mustahil, mesti tak sungguh, mesti tak sungguh. Jadi lagu itu, berhalusi, baca bagi halusi elok. Jadi elok, kita berhenti dekat itu. Esok kita ulang lagi. InsyaAllah, minggu depan kita ulang lagi. Bahagian hukum-hukum akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Kitab tafsir. Kitab tafsir muka surat 43. Muka surat 43. Tafsir Nur Ihsan juzuk yang pertama. Berapa dia? 44 dah. 44 dah. Ah, tak apa. Jangan 44. Tak apa lah. Adik. Rasa banyak tempat sangat. Dia baca bertukar. 40. Jangan 44. Muka surat 44. Qala tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibaih. Ha, situ. Apa bicara dulu? Bicara dulu masalah kiblat. Kiblat kita ada dua. Jadi, kiblat lama, kiblat baru. Asal dulu, mula-mula dulu. Kiblat Kaabah. Semayang badak Kaabah. Satu hari, Rasulullah pindah hijrah ke Madinah. Turun ayat. Turun ayat. Suruh Nabi, terserah beradak bajalah. Beradak ke Bajal Makedih. Beradak Baitul Maqdis 17 bulan. Beradak ke situ. Di Baitul Maqdis saja. Tinggal Baitullah. Semua beradak ke sana. Satu hari, Nabi duduk semayang dekat dengan Jabal Uhud. Orang panggil Masjid Qiblatain. Pasal apa Masjid Qiblatain? Masjid tu semayang. Satu semayang, dua kiblat. Satu semayang, dua kiblat. Semayang asar. Mula-mula beradak sana. Tengah terbelih. Boleh dua rakaat ayat Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Balik sini dua rakaat. Di sana dua rakaat. Masjid ni nama Masjid Qiblatain. Tu di Madinah tu dekat Jabal Uhud. Tu asal usul tanya. Beradak sana. Mula-mula beradak ke apa? Lepas tu pergi Madinah beradak sana. Lepas tu pusing balik pula. Sampai kiamat. Tu nak ambil tahu sama usul asal kita. Qiblat kita ni. Jadi qiblat kita ni. Kaabah tu, bukan sekat di bawah dia, sampai bunyi yang ketujuh tu, di atas sampai langit yang ketujuh. Itu tu Kaabah tu, bukan tu contoh sikit ya tu. Hakikatnya sampai atas, sampai langit yang ketujuh. Di bawah pun kita bumi, bawah Kaabah tu, semua tu hak Kaabah tu. Hormat, hak tu kita, bukan kita sembah batu. Orang Kristian kata, mulut kata kami sembah batu, empah pun sembah batu juga, betul lah. Nah, kami bukan sembah jamu tu. Kami buat panduan saja. Jadi, satu. Anak sambung yang tu. Wa kadhalik, demikianlah. Seperti kami hidayat kepada Nabi. Apa? Jalan-jalan agama. Ja'alnakum. Kami jadikan kamu, umat Muhammad. Kita ni. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lina. Kamu, umat Muhammad, sebaik-baik umat. Kalau nak banding dengan umat dulu, kamu lah baik. Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhaun. Kamu suka ajak orang buat baik, kamu suka sekat orang buat jahat. Umat dulu tak? Kita tengok umat Nabi Lut. Qarun, Sodok, balik atas buah habis. Kita ni alhamdulillah. Oleh kerana Nabi kita tu agung. Agung sampai ke kita berjangkit. Elok sampai ke kita. Kebesaran Nabi. Melia ke Nabi kita. Apa melia? Wa afdalul khalqi alal itlaq. Semelia-melia makhluk jin ke, malaikat mukarrabin ke, apa semua Nabi kita yang paling mulia sekali. Nombor satu Allah Ta'ala. Nombor dua Nabi Muhammad. Melianya Nabi sehingga kita ni pun tupang melia bertuah di sana. Sunjung Nabi yang dah jadi anti Nabi ni tak mau sunjung Nabi. Orang belagak mauluk pun marah. Bida'ah.
Zaman Nabi nak berlarak apa-apa, Nabi duduk ada sendiri. Dah tak ada Nabi jauh dah lah ni, berapa ribu tahun dah ni. 1,437 tujuh dah, beribu dah. Eloklah kita panggil masyarakat beripun. Kita baca Siratul Nabawiyah, beri dia pas sedar. Beri teringat balik. Jangan duduk singap lagu tu. Pasal lama dah. Lupa habis dah. Panggil masyarakat beripun. Kita buat kenduri. Eh, tak boleh buat bidah. Belarak. Kita tengok dulu Mekah. Masa syari'ah umur. Itu bukan cerita. Belarak daripada Masjid Haram sampai Saniyatul Wada. Qala al-Badrun alayna min Saniyatil Wada'i. Apa Saniyatul Wada'? Nuh, memang lah. Bukit tu. Itu Saniyatul Wada'. Nabi masuk ke tu. Ha, Nabi patah Mekah dia lalu tu masuk dari sini. Ha, kita pergi ambil situ. Belarak masuk dan Masjid Haram. Ha, kita sini ambil tak mana pun nak ikut tu kalau tu kan belarak masuk masjid. Buat kesan daripada yang cukup baik. Kesan dia ada kesan dia. Mulut Nabi ni kesan dia besar. Adalah apa-apa di tempat tu jadi kebajikan, di tempat tu tak jadi hara-hara, kebakaran tak ada, tak kena ribut tak ada. Tuhan berkat ni tak mau galik kut lain hak tu ambil berat, ambil berat ni Isra' Mi'raj entah berapa hari lagi ni saya nak peringat hadirin semua. Isra' Mi'raj tak berapa hari lagi bulan Rejab, buat berimpun di sini tak apa saya cuma baca lagi cerita Isra' Mi'raj ambil tahu pasal jauh dah kalau kita tak cerita mana nak rasa kasih saya. Nabi nak terikat di mana, tak biasa dengar apa. Sebab kita biasa dengar sedihnya anak beranak Nabi, tubik macam bulan, seketul bulan. Ha, letak dalam talam, ada bakit bersin, ada alhamdulillah. Berasa sayur untuk cerita Nabi beranak. Berasa kasih sayang kepada Nabi. Ni tak nak dengar cerita apa. Jauh subhanallah, pasal tu panggil masyarakat berhimpun. Kita bersatu hati, tu saya duduk kira hati. Ha, ni, tuju sana dulu. Tinggal peti di belakang. Peti tuju hati dulu peti. Bi rasa kasih sayang man ahabbani kana fil jannah. Siapa-siapa kasih aku, serta aku dalam syurga. Qala mufassir rahimahullahu taala. Dan seperti demikian itu kami berhidayat kepada agama yang sebenar. Dan kepada mengubah kiblat tu. Jadi telah kami jadikan kamu ya umat Muhammad umat yang pertengahan, baik, adil. Alhamdulillah. Puji Tuhan, puji kita. Tak macam umat-umat Nabi Lut. Dia tak mau perempuan, dia nak laki-laki. Setubuh dengan laki-laki. Sebelah belakang, tak subuh sebelah belakang. Kemudian akhirnya Tuhan sodok. Ha, tengok Korun ke mana. Sodok dengan tenggelam masuk dalam bumi ni. Umat Nabi Nuh lagu mana? Buat kapal, tenggelam dengan kapal-kapal. 4 bulan. Habis lagi licin. Umat Nabi Muhammad mana besar-besar? Apa peristiwa yang besar hari ini? Alhamdulillah. Qad mannallahu alaina. Allah Ta'ala beri nikmat. Iz ba'asa fihim rasulam min ambusim. Allah Ta'ala bangkit satu rasul. Daripada jenis kita, manusia. Bukan jin. Yatilu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wa inkanu min qablu lafi dhalalil mubin. Adalah sebelum dan berlantik Nabi, manusia dalam selat gelap kejahilan. Bangkit Nabi, Nabi pimpin. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Pegang dengan tali Allah. Allah Ta'ala suruh tali. Suruh kita bergantung di tali. Tak jatuh dalam bahaya. Macam kita jatuh sungai, ayak dalam. Boleh tali kuat, tak jatuh, tak hanyut. Kita bergantung dengan tali, kita naik ke darat. Ni pun begitu juga, Allah Ta'ala suruh tali. Suruh kita bergantung. Wa'tasimu bihablillah. Apa hablillah? Tali itu apa dia? Nabi Muhammad. Bergantung dengan Nabi Muhammad. Tak jatuh neraka. Tinggal dia, pelantik masuk neraka. Nak pergi cari hal lain. Aduh, ada dah. Nak kasih bahan Nabi. Tak kenal Nabi. Ingat semua. Kita mudah-mudahan ahli syurga. Kita macam satu keluarga.
ingat kepada Allah dan Rasul. Itulah tempat kita. Tuju situ. Kuat politik lagu mana petuju situ. Jangan politik sampai terpelanting agama. Jangan jadi lagu tu. Politik ni ada sakatan dia. Jangan melampau. Jadi, waktu itu saya Dato' Sri Anwar Ibrahim, saya kata Dato' Sri, jangan buat macam tu. Ada sakatan dia. Jangan melampau. Kita ingat jaga agama bagi elok. Ni orang kita ni ada usaha agama ni. Ada lah usaha. Macam mana? Depa Bali, Hindu duduk buat raya. Dia menyanyi, dia menari. Dia pun pergi masuk sama. Nak pengaruh ke depa tu, nak suruh sokong dia. Masuk pergi dalam tu, nak menari sekali ambil datang tu. Ha, ni apa ni? Apa dia ni? Ar-Ridha bil Kufri, penting agama. Terpelanting dah agama. Jangan petaka tu, politik. Jadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang kafir. Kamu pun kena api neraka. Tu Allah ya rahmat Ustaz Zidan. Saya kata Datuk Seri, hari-hari raya, depa tu jamu. Datuk Seri kena api lah rakyat belakang. Tapi ingat sama lah. Jaga agama. Dia bubuk makan mi. Buh lah pinggan pakat beri mi. Buh kayu lah. Bilah lah. Sepit lah. Datuk Seri jangan sepit lah. Saya sepit lah. Ambil caca kata. Saya tak bisa ni. Jangan turuk semua kena. Turuk pun habis sampai ke dapur. Tapi tak apalah dia tak ada buat. Saya peringat dia kata. Jangan turuk. Jangan ikut sampai tu. Ni ikut sampai kat. Apa mereka buat kita pun ikut apa nama Nabi dia pun berkenan kat kita ni. Jahannam agama. Agama kita jahannam. Jangan jadi lagu tu. Ingat semua. Jaga agama masing-masing. Politik kuat lagu guna pun agama ni kena jaga ni. Nak pelanting dah agama ni. Tengok dalam internet. Hadut jadilah ni. Hak baru ni. Dah tengok. Kalau dia tengok, tengok. Apa ada dalam internet dia. Sudah rusak dah. Sudah rusak dah. Terlampau ni. Jahannam dah agama. Nak rusak agama, perkataan, perbuatan, etika lagi. Dia kata apa? Ada dalam internet. Siapa dia sepanjang internet? Buka tengok. Ada tak? Siapa yang kata lagu tu? Ya. Jaga agama masing-masing. Cari di mana? Ha, lagi. Tengok ni tuan. Tuan puji kita. Qala al-musannif rahimahullah. Litakunu syuhada'i alannas. Supaya adalah kamu, hei umat Muhammad, syuhada' jadi saksi pada hari kiamat atas manusia. Tuhan kata umat Muhammad ni akan jadi saksi kepada umat-umat lain. Saksi depan Tuhan. Hei Tuhanku, umat Nabi Nuh, sungguh Nabi Nuh jadi rasul, mereka tak mengikut. Kita jadi saksi. Umat Nabi Ibrahim begitu juga. Adik-adik keluarga dia tak mengikut Nabi Ibrahim. Kami tahu, kami jadi saksi. Alhamdulillah kita, tinggi derajat kita. Jadi, syuhada ala nas, supaya jadi saksi kamu atas manusia hari kiamat. Apa dia saksi? Bahawa rasul mereka itu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Yaakob, telah persampaikan mereka itu akan risalah. Tapi mereka tak mau ikut. Kami tahu. Alhamdulillah. Kita ni tinggi ni umat Muhammad. Bukan semua. Hak beriman. Dia kata semua pula hak tak beriman. Tinggi dah gua lah. Hak betul-betul beriman. Tak, tak beriman tak jadi. Kita boleh tengok Tuhan hari kiamat. Tapi syaratnya iman kita tak elok. Akidah kita elok. Tuhan tunjuk zat Tuhan tu. Bagi kita serenuk yang paling lazat sekali. Lagi. Qalam fasir rahimahullah ta'ala. Wa yakunur rasul alaikum syahida. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah uluman nafi'ah wa arzaqan wa a'malan salihah wa sa'adatan daran husnal khatimah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha wa ghurbar rahmah wa iftiraqana ya Allah min ba'dihi bil maghfirati wal 'ismah. Wadfa'anna ya Allah al-bala wa al-nikmah. Wadfa'anna ya Allah al-bala wa al-nikmah. Da'wahum fiha subhanakallahu tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin.